Halo halo guys, ketemu lagi di Fakta Layana, tentunya masih di channel layana.id. Sebelum kita membahas tentang hal-hal yang berbau teknologi, jangan lupa ya, klik like dan juga subscribe dulu channel ini. Ya, usia muda, memang saatnya kamu mencari pengetahuan dan pengalaman baru di segala bidang. Pengetahuan bisa kamu dapat dari mana saja loh, misalnya dari buku, internet, dan juga melalui menonton film. Nah, apa kamu sudah punya rencana untuk mengisi weekendmu minggu ini? Jangan senang dulu ketemu weekend kalau cuma dimanfaatkan buat tidur-tiduran aja guys, atau mager. Nah, biar weekendmu bermanfaat, tonton yuk 5 film tentang startup yang bikin kamu makin termotivasi untuk belajar membangun startup. Yang pertama, film tentang startup terbaik yang pertama ini berjudul The Pirates of Silicon Valley. Ini berkisah tentang Bill Gates dan Steve Jobs saat membangun kerajaan bisnis global mereka bernama Apple Computer Corporation dan juga Microsoft Incorporation. Dalam film ini, kita akan dibawa ke masa lalu ketika Steve Jobs dan Bill Gates sedang berada dalam persaingan bisnis yang begitu ketat namun membesarkan keduanya guys. Yang kedua, berjudul The Founder. Cerita dari Ray Kroc, seorang salesman yang mengubah McDonald's menjadi bisnis restoran terbesar di dunia. Film ini adalah biografi dari Ray Kroc, seorang American fast food tycoon, menceritakan tentang kisahnya membuat McDonald's menjadi bisnis restoran fast food terbesar di dunia. Terdapat juga kisah McDonald Brother, pendiri asli dari McDonald, guys. Selanjutnya adalah serial drama Korea Startup. Serial terbaru Netflix ini menampilkan Bae Suzy yang memerankan karakter sebagai Seo Dalmi, gadis yang putus kuliah dan melakukan berbagai pekerjaan sambilan dengan harapan menjadi Steve Jobs. Selanjutnya, dalam perjuangan Suzy membangun startup, dia bertemu dengan Nam Dosan, seorang CEO muda yang hampir bangkrut karena menghabiskan uang investornya. Lalu, bagaimana ya kelanjutannya? Film ini masih tersedia loh di Netflix. Dari alur ceritanya, film ini cocok buat nambah pengetahuan kamu dalam membangun startup, guys. Film keempat, berjudul The Social Network. Disutradari oleh David Fincher, The Social Network bercerita tentang bagaimana Mark Zuckerberg dan sahabatnya membuat Facebook saat belajar di Harvard University. Film tentang bagaimana awal mula Facebook berdiri ini akan memberimu gambaran guys, jika perusahaan yang besar seringkali memiliki awal yang kecil juga loh guys. Dan film yang terakhir berjudul Crocodile in the Yangtze. Film ini menceritakan tentang biografi Jack Ma, pemilik perusahaan besar Alibaba. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan dalam membesarkan Alibaba mulai dari nol hingga dikenal dan menjadi yang paling berpengaruh di dunia. Jika sebagian pendiri perusahaan besar adalah orang Barat, lalu Jack Ma muncul dan membuktikan bahwasannya orang Asia juga memiliki startup yang stabil. Ia berkata bahwa orang Amerika unggul dalam sisi hardware dan sistem, tapi otak orang Tiongkok sama unggulnya dalam sisi software dan juga informasi. Nah, itu dia 5 rekomendasi film tentang startup yang wajib kamu tonton, guys. Jika kamu langsung termotivasi setelah menonton film-film tersebut, cepat ambil buku catatanmu dan tulis idemu di atas kertas. Lihat peluang dari ide yang ada, sedikit demi sedikit jika kamu fokus mendalaminya, gelar CEO muda akan kamu gapai secepatnya. Oke guys, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Dan jangan lupa tetap like and subscribe channel dari layana.id. Digitalisasi industri.